Hari ini adalah sesuatu yang menyenangkan sekali. Kenapa ya? Karena Lina mau foya-foya. Bukan Lina. Udah segitu aja nasinya. Nih. Enggak yang itu. Tambahinlah dikit. Mau foya-foya. Gila kamu ya. Kamu yang foya-foya, aku selalu dijadiin tameng. Lina mau foya-foya guys, jadi Lina mau ngapain guys? Hei kamu. Lina mau beli apa? Gak beli apa-apa Lina mah. Yakin? Yakin? Pokoknya hari ini kan teman-teman udah pasti tahu ya dari judulnya ya. Iya. Iya. Hari ini kita bakalan ngambil mobil. Jadi kemarin gua sama Lina udah lihat-lihat mobil dan kita ngerasa mobil itu cocok banget buat Loki sama Freya. Kenapa? Karena nggak terlalu gede, pas belakangnya luas banget. Jadi kalau buat ngajak jalan mereka atau mau mandiin mereka, kayak grooming. Kan kalian lihat tuh suka bumi naik Mazda, aduh kasihan. Kasihan naik Mazda, mereka kayak sempit banget. Nah, ini mobil idaman mereka banget. Jadi saking cintanya gua sama Loki sama Freya, nanti pas Loki sama Freya udah gede terus mereka lihat YouTube, mereka pasti sadar ya betapa cinta dan sayangnya kita sama mereka ya. Bisa, kamu jangan mendeskripsi. Loki, awas dulu dong. Tapi mau maem, kamu kan mau dibeliin mobil. Stand up dulu, stand up. Good. Tapi duduk dulu. Loki sih hello dulu, Loki. Hello, hello, hello ke situ, hello, hello ke situ. Ke sini lo hello. Hello, Loki. Loki, hello situ. Oke, nantikan aja guys ya. Mobilnya apa? Masih Lahacia. Ya, Lahacia. Oke, dahulu tungguin ya. Hai Freya. Papi mau beliin mobil. Ya, nanti Freya kalau naik. Freya, naik mobil. Go, 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 go. Gitu. Ya. Langsung go, 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 go. Si Loki melihat dari sudut sana dengan muka-muka yang masih bangun tidur dan lihat, ih kok malu kamu. Hai Freya, go go go, ih malu lo, malu ya, ada malunya kamu. Si manjanya papi nih beli mobil terus langsung dimotif ya. Iya. Jadi gua hari ini mau ngambil mobil. Tadi udah ngomong ya mau ngambil mobil. Cuman yang menarik dari vlognya adalah kita bakalan langsung nih dari tempat dealer mobilnya, kita bakalan langsung ke tempat modif jok dan juga karpet. Karena gua pengen desain belakang itu bener-bener flat, rata, mereka enak cuk. Mereka ngerasanya jancuk kayak hotel cuk. Wis gak sama tuh. Nah, rencana juga kita mau jadiin kandang aja itu mobil yang ya. Jadi AC-nya dinyalain terus, dijadiin kandangnya mereka kalau bubuk ya. Iya, daripada ini di rumah ini gua gara-gara punya anjing 2 di rumah ini tuh sampai-sampai AC kita pasang 2 bro di ruang tamu. Satu itu 1,5 PK, yang belakang 1 PK. Jadi total ada 2 AC untuk ruang tamu sekecil ini, cuy. Padahal 1,5 PK itu satu biji nyala kita udah kedinginan, ini kita pasang 2 buat mereka. Biar bulunya tebel. Yuk, on the way, yuk. Sini dulu guys, Sultan mau transfer dulu guys. Gila, Sultanku. Sultanku mau transfer Sultanku. Oh, jadi harga mobilnya berapa, Ulin? Kasih tahu.
endorse gak Ul ini Ul? Enggak, kita tuh semuanya bayar sendiri, beli sendiri, apa-apa. And when you smile, another chance where for you are. Tapi gak anti endorse-endorse club kan Ul? Gak anti lah, menerima sekali, siapa yang mau. With a relations, I feel as you are. The same you are, the same you are. Cause you were amazing, that's the way you are. Kenapa ada pu-nya? Jadi kayak hama lagu Mandarin. Felix Auto, bro. Udah sampai? Udah. Kita ngopi dulu, bro. Jadi kita mau langsung. Langsung mengambil mobilnya. Terus, nggak cuma ngambil mobilnya, cuk. Kita ya mau ke tempat custom buat gampangin anjing. Gampangin anjing itu gimana? Ya pokoknya anjingnya seneng. Ini guys, mobilnya yang gua beli buat anjing. Masih mulus. Masih mulus. Ini kemarin kita pilih itu karena pas kita keliling tiba-tiba warnanya itu mencolok ya. Iya. Warnanya malahan putih hitam, ini brown tiba-tiba. Halo, Ko. Halo. Saya yang ambil mobil. Iya. Bentar ya, Pak. Iya. Mulus, guys. Ini masih mulus tahun 2017. Jadi masih berapa ya? 20 kurang itu. Masih 3 tahun dan kilometernya cuma 31.000. Jadi ciamik nih masih. Ini bakalan untuk ngangkat Loki sama Frey. Kalian lihat ya. Ini ntar kita langsung mau bawa ke tempat custom supaya semua dilepas, terus bawahnya dikasih tatakan flat. Pasti seneng banget, cuk, Frey sama Loki ini. Gak sabar gua. Jadi buat kalian yang mau nyari-nyari mobil second, di sini banyak banget pilihannya. Bisa banyak sini. Dan bagus-bagus sih memang. Jadi mereka pas masuk sini tuh pasti mereka sortir dulu gitu, nggak yang buluk-buluk gitu. Kebetulan kita di Felix Auto ya. Felix Auto. Ini. Pokoknya gue nggak sabar ya. Abis ini kita langsung ke tempat modif buat flooring bawah supaya flat banget pas joknya digulung. Terus kita pasang jok juga, terus apa lagi ya? Udah kali ya. Kita udah lihat aja lah nanti. Pokoknya kita nggak mau difane-ane, kita cuma memanjakan anjing. Biar anjingnya suka nyaman, naik mobil ini. Kalau kemana-mana tuh jadi nggak sempit gitu kan, badannya segede-gede. Iya. Apa tahu? Udah. Kita tunggu aja jalan. Udah dulu. Transaksi dulu bos, transaksi dulu guys. Ini Ko John nih, ya, yang membantu kita untuk cari-cari dan menego-nego halus. Tidak terima nego kasar, bro. Ya, sorry. Ya, nah, info-info kalau jual mobil. Siap. Ya. Kalau jual-jual mobil, beli-beli mobil di Felix Auto. Ada mobil di depan. Iya, tunggu. Habis ini kita langsung meluncur ke MKG, guys ya. Di mall-mall apa sih, Kemayoran ya? Langsung kita modif mobilnya. Oke, Ul, kita berpisah ya. Iya. Kamu naik mobil enak, aku naik mobil. Ya, enak juga. Oh, makasih ya. Yo, makasih, Ko. Makasih. Thank you, Ko. Ayo. Enak juga nih mobil, bro. Ternyata, bro. Dadah, sampai
ketemu di MKG kayak apa sih? MKG. MKG itulah. Thank you, Bu ya. Akhirnya sampai cuy, wih MGK nih gua berasa kayak serem banget tau gak sih naiknya. Ini kita lagi di SAS Audio ya. Ini sama bro, hey bro siapa lu, kenalan dulu cuy, kenal lo sih, kon sopo? Arif sopo, Arif Farizan. Kalau Farizan ulala. Oh ulala ya. Jadi sebenarnya ini adalah tempat audio, cuman kan biasanya orang reparasi audio tuh bisa macem-macem ya. Nah di sini gua mau bikin tatakan bawah tuh dibikinin sama dia nih, sama jok, sama ini semua lah. Pokoknya di sini kita lihat aja pengerjaannya. Jam ya sehari jadi ya. Jamin. Harusnya nginep nggak jadi ya? Nggak jadi besok besok ya? Nggak. Itu gunanya subscriber bro. Nggak minta potongan harga ya? Nggak minta gratis gue. Ya. Aman. Yang penting diduluin. Oke. Ini nggak ada kamera belakang ya? Tergantung tipenya. Pas kena napas angin. Ini kan tipe tertinggi. Hah? Tipe tertinggi loh ini. Kamu jangan menghina loh. Ini tipe Q loh. Q automatic loh. Dari pabrikannya itu nggak ada bos. Kalau yang ada kameranya itu permainan sales. Dah. Berapa pasang kamera? Murah. Jangan di vlog. Oh, jangan di vlog ya? Iya. Harganya jangan di vlog. Harganya jangan di vlog. Tapi itu yang bagus nggak? Se, aku tak ngomongin kamera, cuk. Ini jangan di vlog ini soalnya harga spesial katanya. Nah, karena dia juga nge-vape, bro. Jadi gua mau kasih oleh-oleh, bro. Khas papis, cuk. Enggak, ada isinya nih. Terima kasih. Ini satu. Gua mau kasih Freya. Ini yang ditunggu-tunggu. Sama ini. Pokoknya banyaklah dalamnya tuh. Tuh ada liquid-liquid juga. Ada. Ini liquid nggak enak banget, cuman nggak apa-apa lah gua kasih, bro. Aduh, gua mau kasih lihat tadi ada Brio bikin audio bagus banget, menang kontes. Kalau Brionya Mas Rizky Rito nggak mau kesini, saya kasih harga spesial. Oh, tuh, Tong, lu gimana, Tong? Harga spesial, Tong. Ya udah, kita nunggu dulu, guys. Gimana? Capek, bosan. Demi tapi. Ya. Ya kan demi. Udah jadi belum? Wih, udah mengkilap banget tuh keningmu. Kacamata sama kening udah sama mengkilapnya, Ul. Udah jadi belum? Masih tinggal diselimutin. Gila, ada matahari lagi di sini, guys. Ini glowing, bukan minyak. Oh iya. Kalau minyak ini udah hilang tuh. Iya. Iya. Mana teh? Naon? Gawe, iya teh gawe. Gawe naon? Ada ke ame gancang.
tanpa Instagram yang followernya banyak, mana yang ngechat sekarang? Pegawai yang makan kita, bro. Oh iya iya iya. Kuat guys, ini sih harusnya kuat ya. Tuh, wah ini Freya sama Loki pasti seneng banget. Nanti sampai rumah kita suruh mereka langsung naik, terus kita ajak keliling komplek ya. Wah enak banget sih, cukuplah nih kan. Oke. Terus kesini kepalanya, terus ilernya netes di sini nih. Oh pakai itu, pakai taplaknya berarti ini harus ditutupin. Oh iya, ditutup taplaknya ya. Bisa. Pulang dulu, pulang. Udah dari pagi. Gue udah nyampe rumah. Karena memang jauh banget, Cuk. Banget, Cuk, sumpah. Dari Tangerang ke MGK itu lumayan jauh. Ini keeper dulu ya. Itu anak-anak Loki Freya belum pada tahu tuh. Wah, udah isi entry in out. Wah, ini mobilnya enggak bener nih parkirnya nih. Mesti dipindahin dulu nih. Soalnya Lina mau datang juga ya. Ini anak-anak pasti histeris. Papinya baru pulang. Oh, histeris. Oh iya. Iya. Lapor. Waduh. Loki, aduh. Pasti. Aduh, ini aktif banget nih. Ini satunya lagi nih. Oh iya, bentar ya. Nih, mereka belum tahu ya, guys ya. Kita lihat apakah mereka suka. Aduh. Sama. Lihat mobil barunya, Pak. Sini lihat mobil barunya. Ini dibeli. Lo. Ini dibeli khusus buat kamu. Nah. Ini dia. Up. Oh, dicium-cium dulu. Dia masih asing, guys. Up. Good boy. Sulit, Cuk. Sulit bagi mereka untuk naik. Naik. Good. Lewat samping bisa enggak tuh? Boy. Kira-kira. Coba ya. Lewat samping ya. Lo. Ya. Lo kuat. Laki kan. Hey. Lompat bisa lo. Lagi. Kita coba naik lagi ya. Good boy. Up. Come on, Loki. Naik Mazda aja sendiri. Naik Mazda aja sendiri lo. Tahu aja mobil lebih murah lo. Tahu aja dia mobil lebih murah. Kalau Mazda dia langsung masuk. Sulit. Good. Go. Nih, aku yang naikin Freya. Up, Freya. Cuk, susah bener ya naikin mereka. Mungkin karena mereka terbiasa di mobil Mazda, jadi mereka kayak merasa baru. Ini baru nih, bukan tempat gua nih. Tapi ya semoga senang. Luas banget nih, ini udah luas banget. Buat mereka berdua udah enak, tenang. Semoga seneng ya. Merekanya seneng, soalnya kalau di Mazda udah chaos bro. Chaos. Jadi akhirnya kita nambah lagi mobil buat mereka. Wah, enak nih, mereka lagi menjelajah nih Freya nih ya. Oke guys, jadi kita tutup vlognya ya. Kita akhiri vlog kita hari ini. Temanya apa ya, temanya pokoknya ya kita untuk inilah, untuk supaya mereka lebih nyaman. Jadi kalau kalian punya sesuatu yang kalian sayangi, ya do the best gitu ya. Bukan ria sih, cuman kayak ya how we appreciate gitu. Soalnya kita melihat dari kecil, sekarang udah gede padahal baru 5 bulan ya. Oke, pokoknya itulah pokoknya. Jadi kalau kalian punya Pokoknya apa? Kalau kalian punya udah capek banget sumpah seharian dari Tangerang terus ke MGK
mie modif ini mobil. Pokoknya kalau kalian punya saran atau apa silakan tulis di kolom komen. Jangan lupa subscribe dan kamu tutup dong. Pakai kata-kata apa atau apa gitu. Oke. Okay. See you, bye bye hulul. See you, bye bye hulul. Bye bye. Sleep. 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 Sleep good, sleep.